Anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Jambi sekaligus Ketua Yayasan Al-Hasanah Haji Hasan Basri Agus pada Minggu malam 21 Agustus 2022 menghadiri acara pencarangan kampus santri yang terletak di RT 20 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tepatnya di Masjid Darussalam. Selain HBA, hadir dalam pencarangan kampus santri tersebut Wakil Wali Kota Jambi Haji Maulana, Kepala Kanwil Kemenag Kota Jambi, Ketua Forum Pesantren Provinsi Jambi, para pimpinan berbagai pesantren, stakeholder, dan tokoh-tokoh lintas elemen. Adapun kampus santri yang dicanangkan tersebut merupakan inisiatif dari beberapa warga RT 19, 20, 21, 22, dan 31 yang sehari-hari menjadi jamaah sekaligus pengurus di Masjid Darussalam. Mereka memiliki impian agar masjid yang mereka kelola tersebut bisa terkonversi menjadi pusat pendidikan berupa pesantren. Seiring dengan pesatnya Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin khusus putri yang bermarkas di sekitaran kediaman pribadi HBA, maka warga pun mengajukan usulan agar Masjid Darussalam bisa menjadi basis pesantren khusus yang putra. Harapan sih. Tapi bagi yang muda, Pak Maulana, lanjutkan terus. Insyaallah. Amin. Kita rasakan. Kalau bagi saya merasakan, mendirikan, ada Pak Maulana Nasir, Pak Ustaz, dan Ustaz-Ustaz, sampai sekurang lainnya banyak di sini yang hadir. Saya merasakan, membuat atau membentuk pondok pesantren yang putri yang dekat rumah saya itu hampir 185 sekitar itu mungkin sekarang. Itu diawali dengan 20 orang pasalnya dulu sama dengan sini lah. Selain pencanangan kampus santri, dalam acara tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama oleh sejumlah tokoh yang hadir. Diharapkan pesantren ini bisa menjadi sarana pembinaan generasi muda yang mampu memahami dan hafal Al-Quran serta senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam. Dari Jambi, Muhammad Siddiq melaporkan untuk Pojok HBA.